Satu TPS rusak tergerus longsor di Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Buleleng. Rencananya KPU Buleleng akan bangun tenda darurat sebagai TPS pengganti di lokasi yang berdekatan. Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, satu TPS rusak akibat terkena bencana longsor pada Minggu siang. Pihak KPU Buleleng dan KPPS Kecamatan Sawan segera membangun TPS baru di sekitar lokasi bencana. Pembangunan TPS akan dilakukan satu hari menjelang pilkada dengan membangun tenda darurat. TPS yang longsor ini merupakan TPS 2 di Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Buleleng. Sementara itu, banyak dampak akibat bencana alam di Buleleng juga mengakibatkan banyak formulir C6 yang hanyut tergerus banjir bandang. Namun pemilih tetap akan menyalurkan hak pilihnya walaupun tidak membawa formulir C6, yakni hanya dengan menunjukkan IKTP ataupun surat keterangan identitas lainnya. Para pemilih yang sudah ada di DPT kemudian mendapat C6, tapi karena bencana misalnya C6-nya hilang, maka pemilih tersebut datang saja ke TPS, bisa memilih dengan menunjukkan identitas lain, baik berupa KTP atau identitas lainnya berbasis foto ya. Warga yang mengalami musibah akibat bencana alam mengaku tetap ingin menyalurkan hak pilihnya pada pilkada besok. Kalau saya punya konsekuensi untuk memberikan aspirasi, ya katanya ada kebijakan dari pemerintah, walaupun tidak ada C6, mungkin kesulitan penyampaian, katanya kan bisa melalui EKTP saja. Itu sudah belum diketemu karena tempatnya udah ini. Hanya dia. Ya. Tapi Bapak sendiri dengan hilangnya C6 itu akan memilih nggak? Secara tidak langsung saya termasuk karena terlibat juga di KPPS, terpaksa kan harus hadir di KPPS juga. KPU Buleleng akan melakukan pendistribusian logistik Pilkada Buleleng ke sejumlah wilayah bencana di Buleleng pada H-1 pencoblosan. Pendistribusian ini pun akan langsung dikirim ke masing-masing TPS dan dijaga oleh aparat kepolisian. Namun untuk pendistribusian ke tempat bencana akan menggunakan kendaraan roda 2 oleh aparat kepolisian. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Oke, sekarang aku cari. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.